Kita ketahui cagar biosfer merupakan paru-paru dunia. Merusak cagar biosfer berarti sama saja kita merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Apabila kita merusak cagar biosfer, dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak merusak cagar biosfer demi kepentingan kita bersama. Nah, saya mohon kepada Dirkrimsus saya mohon kepada Kapolres, saya mohon kepada Kasatres Bengkalis dan Kapolsek di sini untuk menangkap. Saya kasih waktu 7 hari.